review updatean terbaru dari Sakura School Simulator ya. Kayaknya ada yang kurang guys, ada yang belum pernah aku coba nih. Ya sudah kalau gitu kita coba sama-sama ya. Tapi sebelumnya aku mau ganti baju Sakura nih dulu nih. Soalnya Sakura nih masih modis banget ya. Abis dikejar-kejar sama semangka besar itu loh guys. Rasa-rasa itu ya ampun kasihan banget. Ya udah kalau gitu baju barunya kayaknya sudah hampir semua dipakai deh guys. Dari yang summer pertama, ini udah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sudah semuanya teman-teman. Yang belum itu hanya yang baju hamil sama yang baby pertama. Nah, kayaknya aku pengen pakai baju sekolah yang lama aja ya, karena pengen ketemu sama teman-teman Sakura nih. Ya sudah kalau gitu rambutnya aku pengen ponian aja. Terus nggak usah pakai aksesoris ya guys. Warnanya aku ganti jadi warna kayaknya yang bagus, warnanya coklat tua aja ya guys. Terus matanya aku ganti jadi warna biru tua. Nah sudah seperti ini aja. Beda banget Sakura nih seperti potong rambut. Sudah kalau gitu kita langsung mulai ya. Oke guys, nih dia nih Sakura nih mau berangkat sekolah juga. Sudah lama tidak sekolah ya. Ayo ayo kita ambil tas sekolahnya dulu. Nah langsung aja pick up dari jendela. Tembus gitu guys, keren. Ayo Sakura nih, aku kangen sama temen-temennya Sakura nih guys. Coba ya kita ke sekolah dulu ya. Itu dia tuh Hatsuki, 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 kasihan banget. Dia jalan kaki terus. Tuh Tanjiro lagi lari-lari tuh ya kan. Baru pada dateng nih mereka semua nih. Ya sudah deh, kalau gitu aku juga parkir dulu deh mobilnya. Parkir di mana ya? Kayaknya mau coba yang di pojok ini deh guys. Nah biar gak deket-deket sama mobil merah. Ayo ayo Sakura nih, kalau gitu langsung saja kita ke sekolah. Kita menuju ke kelas ya. Kita sapa dulu nih semua teman perempuannya Sakura nih. Kan ada sekitar 7 orang tuh guys. Coba kalau aku dateng, mereka kenalin Sakura nih gak ya? Soalnya rambutnya potongannya baru nih, ponian. Coba kita lihat. Wah, halo Ryuji, halo. Kamu siapa, murid baru ya? Bukan dong, Sakurani. Oh, Sakurani. Pantes beda banget. Iya, habis potong rambut. Nanti nggak Ryuji. Biasa aja. Biasa aja guys. Ya sudahlah. Kalau gitu aku akan duduk di tempat duduk aku. Kangen banget tuh teman-teman duduk di sini. Kita tunggu dulu ya teman-temannya Sakurani ya. Nah, jadi kali ini aku akan coba updatean terbarunya itu katanya ada pole dance guys. Jadi bisa nari-nari. Enaknya kita ajak temennya Sakurani aja kali ya yang perempuan ya. Ya sudah, kalau gitu langsung aja kita sapa ya siapa yang udah datang, yang sudah duduk. Oh, ini dia. Hikari, iya Sakurani, ada apa? Hikari mau ikut aku nggak? Boleh. Norika, kamu juga mau ikut? Asik, diajak Sakurani. Iya dong, pasti mau makan-makan. Enggak, deng. Aku mau kasih tahu nih. Ada yang baru loh di Sakura School Simulator. Apa Sakurani? Nanti aja ya, lihatnya. Cika-cika mau ikut nggak? Boleh. Hatsuki, baru sampai ya kamu. Kasian banget sih. Iya, Sakurani, capek banget nih. Ya sudah, ayo ikut aku yuk pergi. Mau kemana? Aoi, kamu mau ikut gak? Mau kemana Sakurani? Hatsuki, Aoi, kita akan pergi jalan-jalan ya. Asik, jalan-jalan. Ya sudah kalau gitu Fumi ikut juga. Iya dong, Maki mau gak ya? Maki, mau ikut gak? Aku diajak Sakurani. Ya iyalah diajak, ayo ikut kita yuk. Asik. Nah teman perempuannya sudah diajak semua nih guys. Jadi sama Sakurani sekitar jadi 8 orang. Betul gak teman-teman? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah 8 orang nih kira-kira. Ajak kemana ya? Sakurani kamu mau ajak aku kemana sih? Sebentar ya Maki, aku lagi berpikir nih. Katanya di Sakura tuh lagi ada alat baru. Nah, jadi kita harus ke ruang gym dulu ya. Ayo cepetan, cepetan, cepetan. Emang harus ke sana? Iya, udah cepetan dulu dah. Ikut aku dulu ya. Kalian jangan banyak tanya pokoknya. Sini, 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 sini. Ini toilet, gak usah. Tapi lagi ada yang lari. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mungkin... Wah, 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 lihat dong. Aku karena belum tahu ya guys ya, baru ngeliat ya teman-teman tuh kan. Iya ada di sini. Sakurani kita ngapain?
iya salah-salah, aku gak masuk ke sini kok. Aku pengen ajakin kalian naik ke atas aja. Sini-sini-sini ya. Kita akan nari di sini nih, nari. Iya, aduh, kok gak ada tempatnya ya? Ya, susah banget berarti. Sakura nih mau kemana sih? Oh, kita harus di sana aja tuh, di panggung. Yaudah-yaudah, cepetan-cepetan you guys. Kita salah jalan. Kita lewat sini aja kalau gitu biar cepat. Ayo cepetan teman-teman. Ikut aku ya, jangan kelamaan. Iya Sakurani. Lo itu pada kemana? Hatsuki, pada pergi sih guys. Nah, aku udah masuk nih. Loh, ini ruangan operator ya guys ya. Bukan kesini loh guys. Nah, aku pengen ke panggung ini. Teman-teman, mana kalian? Ya, lama banget mereka jalannya guys. Nah. Fumi, Aoi, Chika, yang lain pada kemana? Sebentar lagi sampai. Asuki, kamu lontar depan. Lompat ya kamu ya. Iya Sakurani. Oke, guys, jadi aku akan buat mereka menari-nari seperti dancer nih, pakai poly dance. Nah teman-teman, kalian mau nari nggak? Pakai poly dance? Mau. Emang ada Sakurani? Ada nih ya, aku kasih lihat ya. Jadi kita tekan menu, abis itu cara edit, abis itu item, terus kita pilih props, terus kita pilih garden. Nah, di paling bawah ada tulisannya pole. Nah, seperti ini. Nih ya guys, kalau kalian lihat ya, aku bisa menari-nari. Wih, ya ampun Sakurani, keren sekali. Aku juga mau dong. Beneran kalian mau? Tapi kalau kalian mau, kalian harus jadi bayi dulu. Pejamkan matanya ya semuanya ya. Aduh Hatsuki, kamu terat banget sih. Yaudah cepetan sini. Jadi ya teman-teman, aku akan sulap kalian semua jadi bayi. Bukan bayi yang bisa jalan, tapi bener-bener bayi. Masa? Iya, cepetan tutup mata ya. Jadi bayi. Kalau mereka aku sulap jadi bayi. Aduh. Aku harus tutup nih. Aku harus tutup ya sebelum ketahuan. Ayo cepat tutup. Nih mana ya guys, kok enggak bisa action sih? Oh, bukan di sini kali ya? Di mana nih? Ya sudahlah, enggak apa-apalah. Coba yang ini bisa ditutup enggak? Ya, kok enggak bisa. Aduh, teman-teman. Maafin aku ya. Sepertinya aku tidak bisa membalikkan kalian seperti semula. Maksudku apa Sakurani? Iya kalian
seperti itu aja. Apa kalian bisa mengejar aku? Gak bisa dong guys, dia lucu banget tuh. Ya ampun, unyu-unyu banget. Tapi keren banget ya guys, ada pole dance. Oh ya, satu lagi katanya ada yang baru juga loh teman-teman nih ya. Aku kasih kalian lihat ya, katanya di menu itu, di items, di props ada namanya horizontal bar. Nah, seperti ini dong, coba ya. Sakura nih turun, kelihatan. Coba, guys, kalau gitu Sakura nih akan berubah menjadi bayi juga ya, biar temenin mereka semua. Kalian mau nggak kalau aku jadi bayi juga? Boleh. Kalian masih pole dance aja. Iya, Sakura nih enak habisnya. Ada-ada aja. Ya udah guys, kalau gitu Sakura nih berubah jadi bayi dulu ya. Seru. Lihat nih teman-teman, aku juga sudah menjadi bayi. Oe. Sakura nih, kok kamu lucu banget. Iya dong, lihat nih aku bisa jalan. Ning. Aku juga mau. Oh, coba ya. Kira-kira bisa enggak? Wah, bisa dong, bisa gelantungan dong guys. Lihat dong teman-teman, Sakura nih tiba-tiba ambil posisi itu. Siapa lagi ya yang belum pole dance ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang satu, siapa yang hilang? Coba-coba kita cari dulu. Apa dia ada di sini? Oh iya tuh dia warna oranye. Siapa yang ada di situ? Hikari. Oh iya benar, ini Hikari apa Norika guys? Oh iya Hikari, Hikari turun. Iya Sakurani, Sakurani kayaknya aku pengen tidur aja deh. Ah tidur? Iya, soalnya aku kedinginan. Oh ya udah guys. Simulator yaitu ranjang bayi. Coba ya kita lihat ya di car edit props items, terus pilihnya jangan garden lagi guys, yang furniture nih. Coba ya aku taruh ranjang bayinya. Nah ini nih baby bed. Lulu hilang. Oh, ada di sini. Ya ampun gemes banget guys, kalian mau tidur juga nggak? Mau Sakura nih. Ya udah ya aku sediain dulu ya. Lucu banget gak sih guys? Tidak ada berapa ranjangnya ya? 3, 4. Terus taruh lagi di sini ya guys. 5. Pindah lagi. Kita harus sediain 8 nih guys. Aduh, kok gelap sih? Oh iya, karena kena piano tadi. Berapa tadi? 6. Lah, gelap lagi. 7. Satu lagi di sebelah sini ya. 8. Nah, gitu kita istirahat dulu ya. Aku juga capek nih lari-lari pakai bedong. Oke Sakura nih. Nah, kita tidur ya guys. Kira-kira teman-temannya pada tidur nggak nih? Lihat tuh. Ya ampun, mereka diranjang masing-masing dong guys. Lunyu-unyu banget ya. Lihat dong, lucu ya teman-teman. Wah, sepertinya kita bisa buat drama nih kalau misalkan Sakura nih dan Sakuroni sudah menikah, mereka akan mempunyai bayi. Lucu kali ya guys ya. Gimana menurut kalian, setuju gak nih kalau aku buat pernikahannya Sakurani sama Sakuroni supaya punya adik bayi? Adik bayi, punya anak lah ya, orang belum punya kakaknya. Sudahlah teman-teman, lucu banget ya. Jadi kalian sudah tahu ya update terbarunya itu ada pole dance, terus juga ada horizon yang tadi ini guys, yang horizontal seperti ini juga sih, seperti pole juga sih, bisa mutar-mutar. Nah kalau ini ada keranjang bayinya. Ya ampun lengkap banget ya, pokoknya updatean terbaru dari Sakura School Simulator yang versi 1.036. So kalau gitu teman-teman, sampai di sini dulu aja ya video kali ini. Seru banget loh kita bisa review sama-sama. Menurut kalian apalagi ya yang kurang, komen di bawah aja ya guys, nanti aku buatin videonya. So kalau gitu sampai di sini dulu aja video kali ini, mudah-mudahan kalian suka ya. Dan jangan lupa di like seperti biasa jempolnya, dan subscribe channel aku, dan subscribe juga channel Anime Game ya guys, karena di sana aku juga baru upload video loh. Jadi Sakura nih ajak Mioni sama Yutoni jalan-jalan naik helikopter. So kalau gitu teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Anime Game selanjutnya ya.